Pelaku ditangkap saat hendak mengambil paket sabu di depan sebuah hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum mengambil paket sabu, pelaku telah ditelepon terlebih dahulu. Pelaku mengaku mendapat upah Rp200.000 untuk setiap paket sabu yang terjual. Dari tangan pelaku, polisi menyita narkoba jenis sabu siap edar sebanyak 10 paket dengan berat total 63,84 gram, serta satu unit telepon genggam dan ratusan plastik bening. Pelaku diketahui merupakan jaringan pengedar sabu jaringan lapas. Pengedar atas nama Radit alias Pian, umur 19 tahun, hari Senin 31 Mei 2021 dini hari, kira-kira pukul 3.30 WITA. Dengan BB yang kita amankan dengan berat kurang lebih 63,84 gram. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 114, 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun. Dari pemeriksaan sementara, pelaku mendapat barang haram ini dari mana, Pak? Jaringan yang diakui adalah jaringan lapas. Tersangka